Ăn nắp đi. Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi dengan saya di channel Rohman 2022. Hari ini saya mau makan, tapi sayang sekali guys, hari ini saya tidak punya teman makan. Semua pada sibuk, jadi mereka memiliki kesibukan masing-masing. Ya, mau bagaimana lagi? Tapi kalian tetap nemenin saya makan kan guys? Tetap di channel Rohman 2022. Kita makan bersama ya guys. Tidak apa-apa, saya tidak ada teman. Nanti lain kali saya ajak teman lagi untuk makan. Tapi karena hari ini ada kesibukan mereka masing-masing, jadi saya makannya sendirian sekarang. Tapi tidak apa-apa ya guys. Hari ini saya punya sambal lalapan juga guys. Tapi saya punya cumi bakar guys. Ada tahu gorengnya juga. Dan ada cakangkung. Lalapannya saya punya pare, ada terong, ada kol, ada buncis, dan mentimun. Saya mulai aja ya guys. Saya udah lapar sekali. Udah telat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita makan bareng-bareng guys. Ini dia cuminya guys. Ini ada cangkangnya juga. Enak guys. Lihat sambalnya guys, menggoda sekali.
Mantap sekali, guys. Pedas guys, tapi enak banget. Manis guys, terongnya enak. Rasanya kayak apa ya? Manis-manis gitu. Keset-keset manis gitu. Kayak kamu ya, guys. Maaf ya, buat yang nggak merasa manis, mohon ditambahin gulanya. Enak banget guys. Cumi lagi.
acara tahun baru kalian kemana, guys? Oh ya, buat teman-teman semua, saya mau ucapin Happy New Year ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa lebih sukses lagi, diberikan rezeki yang banyak, dinaikkan pangkatnya buat kalian yang punya pangkat, segera menikah buat yang jomblo. Apalagi guys, what is your wish? Jadi apa harapan kalian untuk di tahun depan guys? Kalian bisa berdoa, mudah-mudahan jadi lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pokoknya I wish you all the best. Susah.
pedes guys, tapi enak banget. Oke guys, akhirnya selesai juga. Saya sudah selesai makan dan sudah kenyang. Terima kasih sudah setia menemani saya makan dari awal sampai akhir. Dan tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe buat yang belum subscribe di channel Rohman 2022. Kita nanti ketemu lagi ya guys di tahun depan dengan mudah-mudahan dalam keadaan yang lebih baik lagi guys. Untuk kalian, juga untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wish you all the best.